Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Suryaman Service. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki sebuah STB atau set top box TV digital ya. Kali ini mereknya Tanaka T2 New. Dan bisa teman-teman lihat untuk bentuknya seperti ini ya. Oke. Seperti oval, teman-teman bisa dilihat ya, bentuknya oval dan ada motif jack AC, dan bentuk penampakan depannya seperti ini, dan untuk belakangnya berlubang seperti ini teman-teman, dan untuk tampilan belakang bentuknya seperti ini. Oke. Dan untuk tipe Tanaka ini adalah dia menggunakan adaptor. Oke, bisa teman-teman lihat untuk adaptornya di sini menggunakan 5 volt 2 ampere. Nah, menurut informasi dari yang punya STB ini adalah bahwa STB ini kerusakannya gambarnya macet-macet atau patah-patah ya. Dan beliau pernah bercerita kepada saya sudah 2 kali ganti antena tetapi masih sama saja gambarnya macet-macet atau patah-patah ya. Oke, baik teman-teman, langsung saja untuk lebih jelasnya kita tes dulu ya dengan menggunakan antena saya. Apakah penampakannya masih tetap sama? Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita colokin dulu untuk kabel jack audio dan videonya. Oke. Dan kita colokin saja langsung. Oke. Sudah saya colokin. Burung elang yang matanya ditutup dengan tenang bertengger di kursi pesawat yang ada di kabin kelas ekonomi. Nah, bisa teman-teman lihat ya gambarnya seperti itu. Oke. Saya coba ganti channel. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bisa dilihat gambarnya patah-patah. Oke, nanti saya dekatkan dulu. Nah, seperti itu teman-teman gambarnya. Jadi gambarnya itu tidak lancar ya. Jadi ada patah-patah seperti itu ya. Kayak macet. Dan kalau kita tekan tombol info. Nah, sinyalnya itu naik turun teman-teman. Antara 50 dan 70 ya. Nah, bisa dilihat. Hanya pernah. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau keadaan STB ini sudah panas, jadi gambarnya seperti ini, teman-teman. Sinyalnya itu naik turun dan seharusnya ini gambarnya lancar, teman-teman ya. Baik, langsung saja kita akan coba bongkar ya. Oke, kita cabut dulu. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan coba bongkar ya. Oke, kita lepas dulu untuk kabel-kabelnya. Oke, bisa teman-teman lihat untuk segelnya dia belum rusak. Artinya STB ini baru pertama kali servis ya. Oke, langsung saja kita buka ya. Jadi bentuk mesinnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Dan seperti biasa, kita coba ukur dulu ya dengan menggunakan multimeter digital untuk lebih akurat ya. Dan kita colokin lagi untuk adaptornya saja. Dan kita colokin ya. Oke, sudah saya colok. Oke, di sini saya menggunakan multimeter digital untuk mengukur tegangan dulu. Langsung saja saya coba ukur ya. Untuk power supply-nya di sini terukur 5,2 volt yang artinya normal.
dan saya coba di sini di IC LDO ya, yang 1,8 volt ternyata normal. Kemudian untuk pada lilitan ini teman-teman ya, pada IC step down, oke, bisa teman-teman lihat untuk IC-nya bisa dilihat ya. Baik, langsung saja kita akan coba ukur tegangannya. Oke, pada lilitan yang sebelah kiri ya. Oke, terukur 3,3 volt. Dan untuk yang sebelah kanan sini 1,1 volt. Oke, jadi untuk tegangannya ini normal semua. Nah, yang artinya STB ini ada kerusakan pada bagian frekuensi teman-teman ya. Dulu juga sempat saya punya pengalaman dengan kerusakan seperti ini ya. Biasanya antara IC di dalam tuner ini dan ini teman-teman ya. Ini yang namanya kristal. Nah, bisa dilihat untuk kristalnya di sini menggunakan 24.000 ya. Oke. Oke, langsung saja kita akan coba eksekusi ya, apakah benar dugaan saya atau mungkin melenceng atau gimana. Langsung saja kita coba ganti untuk kristalnya ya, atau ekstal. Oke, saya cabut dulu. Oke, untuk mesinnya tidak menggunakan baut ya, kita cukup lepas saja seperti ini. Oke, langsung kita cabut saja untuk kristalnya. Oke, kristalnya sudah saya lepas. Oke, kita sedot dulu untuk timahnya ya. Oke teman-teman, di sini saya punya cabutan dari sebuah mesin TV LED ya, dan kebetulan nilainya sama, yaitu 24.000. Nah, yang ini teman-teman. Oke. Nah, 24.000 ya teman-teman. Nanti kita coba lepas dulu dan kita pasangkan ke STB ya. Oke, langsung saja kita pasangin ke STB-nya. Oke teman-teman, langsung saja kita tes ya, apakah STB ini sudah normal atau belum ya. Oke, kita colokin kembali untuk jack audio videonya. Oke, dan jangan lupa untuk antena kita pasang kembali. Oke, langsung kita colokin ya. Oke, dan teman-teman bisa dilihat ini tanpa skip ya.
Nah, oke. Sepertinya ini sudah normal, teman-teman ya. Oke, saya coba tekan tombol info di remote ya. Oke, bisa teman-teman lihat untuk kualitas sinyalnya ini sudah stabil ya di 82. Tidak seperti tadi ya. Tadi kan sinyalnya naik turun ya antara 70 sampai 50%. Nah, untuk sekarang alhamdulillah sudah tidak naik turun lagi dan gambarnya sudah stabil ya. Oke, teman-teman. Jadi kerusakan dari STB ini adalah alat ini, teman-teman ya. Ini yang namanya kristal. Tadi nomornya 24.000. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman yang suka sama video ini klik like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Suryaman Service. Dan akhir kata, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.